Jenazah Novita Kurnia Putri, WNI korban salah sasaran di Texas, Amerika Serikat, akhirnya dapat dimakamkan di kampung halamannya di Semarang, Jawa Tengah. Pemakaman Novita diiringi suasana haru dan isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga mengiringi jenazah Novita Kurnia Putri ke tempat peristirahatan terakhirnya. Novita adalah korban penembakan brutal di Amerika Serikat. Jenazah Novita dimakamkan di TPU Sasanoloyo Bumirejo, tak jauh dari kediaman orang tuanya di Semarang, Jawa Tengah. Suami Novita, Robert Brazil, ikut mengantar jenazah Novita yang sempat tertahan di Amerika Serikat hingga akhirnya bisa dipulangkan ke tanah air. My personal opinion is if you take someone's life, you don't deserve to live. But then if that happens, they're not repenting in prison. So I don't know what I want at this moment, but I hope justice and I hope there's a lot of changes in America that comes from this. Novita Kurnia Putri tewas usai rumahnya di San Antonio, Texas, Amerika Serikat, diberondong lebih dari 100 peluru oleh sejumlah remaja. Menurut kepolisian setempat, Novita merupakan korban tembak salah sasaran. Dua remaja pelaku penembakan Novita kini telah ditangkap.